Hai guys, selamat datang kembali di channel Wawa Gaming. Oke guys, pada kali ini aku pengen ngajakin kalian main game yang legendaris banget guys. Apa itu? Super Mario Run. Oke guys, game ini mengingatkan aku pada masa-masa kecilku ya guys ya. Dulu main game ini di Nintendo guys. Sekarang game ini udah ada di Android guys. Oke, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung saja mainkan gamenya guys. Oke, sekarang kita pilih bahasa Inggris ya guys ya. Oke, welcome to Super Mario Run. Nostalgia banget guys sama game ini. Dulu ingat banget lah main di Nintendo itu guys. Nickname. Okay, guys. Oh yeah, Mario time. Bagus banget ya guys ya karakter Mario ini. Di atasnya ada monster yaitu Kurapika guys. Ntar aku kecilkan guys. Welcome to Super Mario Run. In this game run automatic kata dia guys. Ini larinya berarti otomatis ya guys ya. Oke, okay, kita di sini cuma disuruh lompat aja, guys. Apa ini masih masih tutorial, guys? Kita skip aja ya, guys ya. Kita skip aja, kita langsung aja mainkan gamenya. Oh, masih disuruh download 92 MB, guys. Tunggu sebentar, guys. Hampir selesai, guys. Oke, okay, download udah selesai. Wow, ini dia istananya ya guys ya. Jadi istananya ini kisahnya kalau di sini aku lihat gambar videonya ini ceritanya itu diserang yang monster kura-kura tadi guys. Dan ini apa ini? Anak kecil jamur lupa aku guys. Hi, one prize away skin by monster. Oke guys, kita disuruh masuk ke dalam pipa. Ah, langsung saja guys, kita mulai gamenya. Ini mainnya vertikal ya guys ya gamenya. Oke, Mario membesar. Aduh guys, nostalgia banget guys. Aduh, kita banyak nggak dapet guys. Ya ampun, kena kura-kura. Kalau kita injek ini kita akan bisa skip guys. Maksudnya kita bisa pause gamenya. Kalau ke atas nanti kena itu guys, jebakan itu. Ya, cuman seperempat naiknya. Gak apa lah guys. Yang penting kita clear. Kita dapat 57 koin guys di sini. Oke, kita disuruh masuk ke pipa merah guys.
Star. Oh, di sini kita lomba ya guys ya, sama yang ini kita lomba lari sama komputer ini. Dan setiap kita melakukan action kita dapat tangan guys. Aduh, balik lagi. Kita kalah lari guys. Backsoundnya keren ya guys ya. Kalau anak-anak itu backsoundnya pokoknya bikin nostalgia banget guys. Aduh, malah mundur nih. 5 detik guys. Kita kalah lari sih tadi sama yang dari Nintendo-nya. Tapi nggak tahu dia ngitung berdasarkan cepat-cepat dulu apa berdasarkan poin guys di sini. Oh, berdasarkan poin guys. Oke guys, poin kita lebih banyak di sini. Ada bonus poin. Oi, kita menang guys. Lucu ya game-nya. Keren. Pokoknya nostalgia banget guys. Ingat waktu kecil guys. Jadi dulu itu aku itu kalau nggak salah ini Nintendo kan kasetnya tuh gede kan guys ya. Kaset yang kayak hard disk gitu dicolokin di atas Nintendo-nya. Ini Nintendo-nya tuh kan guys kalau nggak salah gitu. Dulu tuh yang paling sering tak mainin ini guys. Sama apa ya dulu ya, lupa guys, pokoknya ada yang kucing-kucingan, sepak bola juga ada kan guys, sepak bola dulu itu. Terus ya masih banyak sih guys. Terus kalau nggak lama, kalau setelah itu kan ada PS1 guys ya. Nah di PS1 ini yang paling konyol ini guys, aku dulu itu nggak tahu cara nge-set gamenya guys. Jadi kalau main itu kayak misalkan aku dulu main game Tarzan kan guys ya, game Tarzan itu kan sebenarnya aku tuh udah ada anunya, apa memory cardnya itu ya guys, yang segini nih memory cardnya. Terus nggak tahu aku cara ngesetnya guys, cara ngesetnya tuh nggak tahu. Jadi kalau main game itu ya dari pagi sampai malam guys, dari pagi sampai malam buat namatin game itu. Kalau nggak kalaupun nggak tamat dia, ya udah aku ngulang lagi besok main gamenya gitu. Tapi biasanya aku dari pagi sampai malam buat namatin satu CD game itu guys, biasanya satu game itu. Kayak waktu itu Tarzan tuh kan. Nah terus nanti kalau pas lagi pengen mandi, tak pause bener, terus mandi, main lagi. Kalau makan juga kayak gitu guys, dulu seharian full guys main game gitu. Ini bener-bener ngingetin waktu masa kecil ya guys ya. Aduh, jadi pengen balik lagi ke masa kecil. Kerjanya cuma main game. Oke, kita naik ke level 2 ya guys ya. Oke, kita disuruh nge-build. Kayaknya kita disuruh bikin apa ya? Oh enggak ding guys. Tak kira tadi disuruh bikin istana gitu. Kita ikutin aja guys. Oh iya bener guys. Jadi kita disuruh kayak bikin rumah gitu. Keluar lagi pipa warna kuning. Hey.
kita masuk aja ya guys ya, dia nyuruh kita ke situ. Guys, wah benderanya deket nih. Oke, lumayan tinggi, dapat setengah kita. Kurs 2. Aduh, nggak tinggi guys. Kita sekarang masuk ke dalam. Oh, ini ada apa itu? Tanaman-tanaman yang menggigit, guys. Sekarang di arena larva. Wah, hampir masuk ke larva, guys. Banyak gak gua ambil poinnya. Turus 5. Wow, ada rudal. Tewas. Tewas lanjut ke kursus 6 guys. Ya ampun, aku gak tahu ada itu. Oke, dia besar. Oke, sudah kambil semua, langsung aja kurs 7. Oh, mau berubah posisi dia. Kurs 8 guys. Astaga, hampir aja kena guys. Woi, itu di atas banyak banget poinnya. Mana ambilnya itu? Ya, susah guys, ke atasnya guys. Final guys. Ya ampun. Tewas. Oke guys, gamenya cukup sampai situ aja guys ya. Terima kasih udah nonton video ini. Dadah.